Sri Karno, otak atik dia mencari kawan kembali untuk langsung datang ke sana. Sudah, sebelum menyaksikan channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe di pojok tengah kanan, kemudian klik gambar lonceng agar sobat bisa terus mendapatkan video-video menarik seputar sepak bola anak di channel kami. Terima kasih sobat. Nomor 14 Selatan, nomor punggung 99 Zaki, nomor punggung 11 Julian, nomor punggung 3 Galang, nomor punggung 9 Fatur, nomor punggung 8 Rai, nomor punggung 10 Gerard, nomor punggung 44 Fati. Oke, kick-off babak pertama antara ST Negeri 14 Selatan melawan ST Negeri 14 Balikpapan Utara. Julian, Julian sudah lakukan. Oh, masih ke 14 Selatan. Julian kali ini kita saksikan sudah lakukan. Julian, Gerard kali ini. Gerard nomor punggung 10. Masih ada pemain belakang dari ST Team. Sudah lakukan Julian. Masih ada nomor punggung 9 di sana, kita saksikan otak atik dia mencari kawan kembali untuk langsung datang ke sana. Tercipta 9 di sana, kita saksikan otak atik dia mencari diciptakan oleh nomor punggung 8 merubah kedudukan 1-0 unggul sementara 0-14 dari Kapan Selatan. Sikan Bali sudah lakukan berbawa dan melewati Januar hampir ditangkap sama kepala-kepalanya. Kita saksikan kembali ada Gerard. Oh, dibuang saja kembali lemparan ke dalam, sudah lakukan berbahaya. Oh, melandung, sudah lakukan. Oh, terlalu deras. Kembali Julian kali ini dan Julian sudah lakukan umpan Gerard, masuk tepat di pelukan. Sayang sekali Fahmi. Kembali Fatir, Fatir lagi kita saksikan keluar Januar di sana, kita saksikan Januar sudah lakukan umpan langsung dengan berbahaya dan melambat. Kali ini masih ada kerja sama dia, umpan nomor punggung 3 sudah jadi. Masih ada Julian, masih sayang sekali melambung. Yang ada Zaki di sana, nomor punggung 99 penjaga gawang dari ST Negeri 14 Selatan. Kali ini kita saksikan nomor punggung 44 mencoba membangun serangan. Kali ini nomor punggung 44 kembali serangan lagi dari ST 14 Utara. Masih ada nomor punggung 8 dari sektor kiri, kita saksikan dan keluar. Kembali lemparan ke dalam untuk ST Negeri 14 Selatan. Julian sudah lakukan berbahaya. Oh, lagi kita saksikan Fatir, masih umpan serangan dari ST 14 Utara. Kali ini mencoba, tidak ada kawan di sana. Kembali umpan lagi berbahaya nomor punggung 3 kali ini. Masih umpan nomor 11 kali ini mencoba bangun serangan. Masih ada Julian. Julian umpan ke kiri, ada Fatir di sana. Sayang sekali. Kembali kita saksikan nomor punggung 8 kali ini ada Rai, kembali dicuri oleh nomor punggung 8 juga dari ST 14 Utara. Kali ini otak atik dia jatuh bangun Rai, kita saksikan kembali on bola mencari kawan di sana, ada Fatir di sana. Kembali Fatir menguasai bola, ada Gerard. Mahmudin
Tercipta gol balasan dari SD Negeri 14 Utara diciptakan oleh nomor punggung 3 Keisha, merubah kedudukan menjadi 1-1. Fatir kali ini yang dituju, kembali nomor punggung 8, Rai otak-atik, Rai lagi, terlepas, masih ada nomor punggung 44 lagi kita saksikan Fatih, sayang sekali terlepas. Oke, berakhirlah pertandingan babak pertama antara SD Negeri 014 Selatan melawan SD Negeri 014 Utara. Skor sementara imbang 1-1. Kiper SD 014 Utara ada Januar di sana, kita saksikan kembali 014 Utara mencoba membangun serangan. Kali ini ada umpan Gerard, masih ada Rai di sana. Rai dan 014 Utara kembali ada Januar di sana menguasai bola, kita saksikan umpan langsung ke depan. Lagi-lagi umpan lagi ada Gerard di sana. Kembali ada Rai, umpan lagi nomor punggung 3 kali ini menguasai bola berbalap. Masih ada pemain belakang dari SD 14 Selatan keluar. Rai kita saksikan mengambil ancang-ancang, dia sudah lakukan berbalap. Masih dia Fahmi Faiz mengambil ancang-ancang. Fahmi Faiz kita saksikan. Fahmi Faiz berbalap tepat di pelukan penjaga Julian yang dituju, umpan langsung ke depan, masih on bola. Serangan balik dari 14 Utara kali ini kita saksikan. Umpan lagi ada Gerard yang dituju, masih ada Gerard, umpan lagi, tidak ada kawan. Balik Julian di sana yang dituju, kita saksikan otak-atik dia mencari kawan dia, kembali mencari kawan Julian, masih Julian, umpan Julian, Gerard. Cuk, Ger lari, Ger tempel. Nah begitu dari tadi dibilangin. Diamankan saja oleh penjaga gawang. Kali ini ada Julian, umpan lagi Julian, masih on bola, 4-4 kali menguasai bola, masih on bola, kita saksikan nomor punggung 8, Rai, masih ada Rai di sana, otak-atik dia, mencari kawan, salah tendang Rai, umpan untuk SD 014 Selatan, kali ini umpan lagi, kita saksikan Julian menguasai bola, masih Julian, pelanggaran, balik Julian, ngambil ancang-ancang sudah lakukan. Terlalu selesai. Kembali lemparan ke dalam, ada Gerard di sana. Tidak ada kawan yang itu. Kamu main apa kok keringetan? Mengambil ancang-ancang untuk SD Negeri 014 Selatan kembali diamankan. Negeri 014 Selatan kembali diamankan saja. Masuk ke dalam, Ger. Kembali lemparan ke dalam, kali ini berbahaya. Lagi-lagi aman gawang dari SD 14 Utara. Kembali 4-4 kali ini. Umpan lagi, ada Fatih. Berbahaya. Umpan lagi, ada Fatih. Berbahaya. Masih dia ada penjaga gawang Januar di sana, kita saksikan. Lagi-lagi ada Julian di sana, kita saksikan. Berbahaya. Ada Fatih, masih Gerard, umpan lagi kita saksikan, keluar, serangan dari SD 14 Selatan. Kembali berbahaya, 14 Selatan kali ini mencoba membangun serangan dan lagi-lagi diamankan saja oleh penjaga gawang dari SD 14 Utara. Ada Januar di sana, kita saksikan serangan balik. Berakhir.
14 utara, penendang pertama yaitu nomor punggung 3. Sayang sekali Kesia melambu. Dapat nggak tadi? Penendang pertama dari SP14 pelakon yaitu nomor punggung 11. Lihat-lihat bola. Akan mantap melakukan tendangan dan saksikan. Dan penendang kedua nomor punggung 6 ada Ainur. Kita saksikan berlari ke menuju titik pusing untuk melakukan tendangan adu penalti. Kita saksikan Ainur. Satu di gawang Rai merubah kedudukan 2-1. Skor 2-1 dan apabila ini gagal maka SP14 Selatanlah yang akan melaju ke babak semifinal. Dan apabila ini gol maka akan kita tambah satu penendang lagi. Oh, kita lanjutkan penendang berikutnya. Kita saksikan. Lah. Dan penendang terakhir dari SD Negeri 14 Selatan nomor 3 yaitu ada Gala. Gala penentu, Gala penentu. Lihat bolanya nak, lihat bola. Inilah apabila ini gol maka SD 14 Selatan akan melaju ke babak selanjutnya. Dan apabila gagal, maka ditambah satu penendang lagi. Kita tambah satu penendang lagi. Iya, aduh. Oke, satu penendang lagi. Nomor punggung 8. Nomor punggung 11 Fahmi Faiz. Kita saksikan ngambil ancang-ancang Fahmi Faiz. Serang terus Oke, kita saksikan jangan final dari SD Negeri 14 Utara Fahmi Faiz. Kita saksikan. Masuk.